Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur semua. Hari ini kita narik lagi. Tadi kita buka biasa jam 5:30. Sekarang kita ada pengaris di jam 6 kurang tadi ya. Sekarang sudah selesai, kita nganterin. Lumayan tadi pagi. Alhamdulillah. Semoga lancar dan kedua, ketiga, keempat, kelima sampai berkat. Selesai. Di orderannya pengaris tadi di jam 5:41. Alhamdulillah. Oke. Semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin. Buat kalian juga, semoga hari ini makin baik dari hari kemarin. Ya, gua nggak maksain kalian buat ngikutin tips-tips yang gua kasih. Tapi ya faktanya ya ini yang gua rasain gitu loh. Dan gua pengen berbagi pengalaman gua aja. Karena pengalaman gua itu, menurut gue itu hal paling baik yang bisa gue bagi sekarang. Semoga kalian semua sehat, semua berkah rezekinya, dan semua urusannya digampangin. Yuk nyari orderan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita beres orderan kedua di jam 12:15. Kita sholat dulu. Kita ngantar ke sini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dulu. Pesawat dulu. Ini orderan ketiga nih. Yoshino ya, di Binong City Mall. Kita antri dulu. Oke. Oke, ini orderan kedua, alhamdulillah. Ketiga ya, alhamdulillah. Dari sini dulu. Kita balik lagi ke sana yuk, semoga aja bisa dapat lagi minimal berkat lah. Masih jam 2 ini, yuk. Kita lagi ada tengah-tengah mall sepi, orderannya juga sepi. Kita ada di poin 3:30. Order di mana orderannya ini? Mudah-mudahan bunyi cepat dong. Bunyi ngapa bunyi? Ya, ayo bunyi. Banget nungguin food karena dapatnya goret di tengah-tengah mall. Kita nyebrang dulu yuk. Mantap banget. Kita ke goret. Serem juga. Lari-larian dari tengah. Kenapa gue selalu cek map? Karena titiknya map itu emang gak selalu pas. Jadi gue pengen mastiin aja biar pas gitu. Oke. Jadi gue aja masih narik nih jam segini. Tadi, jadi ini orang ini katanya berantem sama pacarnya gitu. Terus dia mau ke rumah sakit tadinya. Akhirnya gak jadi, pacarnya bawa motor dia ke rumahnya, dan alhasil gua nganterin ke rumahnya. Gak jadi ke RSUD. Aduh, ada-ada aja ya orang ya, heran gua. Yaudah, kita selesain dulu. Jangan deh, kalau gini kita bawa aja ke RSUD. Yuk. Aduh, muka gua banget. Jadi hari ini sebenarnya gua pengen coba buka aplikasi lebih lama. Kayaknya sih berkat juga udah lewat. Hari ini gua tadi di jam 8:23 itu ada baru-baru orderan kelima hari ini. Hari ini
total penghasilannya ada di 67.200. Gue pengen coba buka dulu sampai lewat jam 12.00. Gue pengen tahu berapa hasilnya, mungkin bisa lebih baik lagi. Dan untuk hari ini gue gak bisa ngasih penghasilan gue yang tetap buat sama kalian. Jadi penghasilan gue ini ada di 5. Keren gak sih? Ada 5 order. Nah, ini 5 order. Jadi ini yang sampai jam segini ya. Sampai jam sekarang di jam 20.42. Gue pengen coba hidupin terus sampai jam 12. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gue. Semangat terus ngebeatnya. Semoga buat di kota-kota kalian tuh bisa lebih baik lagi ya. Apa ya? Sebenarnya tips-tips yang gue kasih ke kalian semua itu bisa dibilang emang real banget gitu kan. Cuman mungkin emang kondisinya karena gue bisa libur panjang, jadi orderan juga emang agak seret dibaginya. Dan ya kita bersyukur aja sama apa yang udah kita dapetin. Tadi juga dapat offline juga, lumayan juga. Jadi ya kita jumlah-jumlahin aja, nominalnya sekitar 100 ribuan kali ya gue dapat hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kebaikan, kemudahan dalam dalam mencari rezeki. Kita selalu sehat, jangan sampai hal-hal yang mengganggu pikiran kita itu bisa ngurangin semangat kita buat cari rezeki. Buat teman-teman semuanya, gue selalu berdoa buat kalian semua, dan mudah-mudahan kalian juga berdoa buat gue. Kayaknya udah sampai sini aja video hari ini, gue tutupnya. Terima kasih banget sekali lagi buat teman-teman yang udah like, subscribe channel gue. Semoga keberkahan buat kalian semuanya. Silakan komen-komen dong kritik-kritik sarannya. Gue tunggu banget nih supaya gue bisa lebih baik lagi ngasih pengalaman gue sehari-hari di ojek online ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan keberkahan dalam mencari rezeki. Oke, sampai sini gue cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut. Tahun ke-6 nih tuh. Harus ditanya soal sasaran. Kagak lah. Kan kalau gua gimana pelayanan dari customer, dari driver. Oke, kita beres. Dari ke-6, alhamdulillah. Kita masih buka terus. Oke, 6 ya. Sudah bagus. Satu atau memang. Ya, dari ke-8. Oke. Grogoret. Kita jemput dulu orang di belakang rumah sakit RSUD. Yuk. Jadi kita lagi nunggu si tetenya dulu. Alhamdulillah, beres terannya. Alhamdulillah di jam 21.52. Terus kita tuju. Ayo lagi. Pokoknya sampai jam 12 kita buka terus. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Wow.